Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pucos di program kesayangan Anda, yaitu program Ekspedisi Ekstrim Pedalaman Long Sule. Oke, tak perlu berlama-lama, bila saya ucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir. Demikian teman-teman yang lain yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di subscribe dan tekan tombol loncengnya, oke, agar tidak ketinggalan untuk info-info terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan pesan, kritik dan saran di kolom komentar. Oke, untuk video kali ini buat teman-teman sahabat Wong, untuk track kali ini cukup ya dibilang basah tidak basah, tapi dibilang licin tidak licin. Kita simak video berikut ya. Kami harus menunggu karena mobil yang satunya belum lolos. Seperti yang sudah kita lihat sahabat Wong ya, unit di depan kami mengalami amblas ya, menghisap ya jalur yang terhisap, maka dengan itu kami harus sedikit main cangkul gitu untuk bisa mengevakuasi jalur seperti ini. Sebenarnya ini jalur tidak basah ya sahabat Wong, hanya saja sedikit ini renyah gitu, konstruktur tanahnya renyah plus menghisap. Jadi ketika kita melintasi ini, bukannya four wheel kita itu tidak ada fungsinya, ketika medan atau tanah yang dipijak itu menghisap, jadi semakin semakin berputar roda semakin dalam. Nah, begitu kira-kira sahabat Wong. Ini dan para bapak-bapak mulai mencangkul untuk melancarkan perjalanan kami menuju. Ini adalah salah satu alat bantu evakuasi sahabat Wong yang seperti yang terlihat di layar. Dengan modal alat seadanya inilah. Yaitu cangkul beserta kru penumpang ini kita tahu. Yang terkadang itu dari kami bawa dan terkadang kami kawan kosongan. Hanya beserta driver gitu. Dan ini andalan kami ketika melintasi jalur-jalur seperti ini, cuman cangkul lah alat-alat yang selalu ada di unit kami. Coba ya yang di bawahnya. Iya. Ya sebelah sana ya bikin berat sebenarnya ini. Ya.
inilah bapak-bapak terus sempat membantu kami. Tolong ambil gambarnya, Pak. Tolong ambil gambarnya, saya yang nyangkul. Sini, ya. Hei. Dengan gesit ini, sahabat Wong, Om Ateng, salah satu kameramen kami, langsung mengambil posisi mencangkul ya, sahabat Wong. Dia adalah salah satu ya ahli dalam. Istilahnya bahasanya itu evakuasi ya, walaupun beliau itu tidak bisa menyetir, tapi mereka tahu trik and triknya cara mengevakuasi unit dengan kesulitan seperti ini. Ya, bisa kita lihat ya sahabat Wong, sebenarnya tidak berlumpur, posisinya itu tidak berlumpur, hanya saja memang terlalu renyah gitu ya, posisi media tanahnya terlalu renyah, dan ketika dipijak oleh dengan unit dengan bobot muatan sekitar 800-700 kilo, mereka tuh menghisap. Bisa kita lihat ya sahabat Wong, dengan kondisi kering aja ini jalur cukup sulit untuk dilalui ya, dikarenakan selain daripada menghisap tanah itu sendiri, posisinya juga sedikit menanjak gitu kan teman-teman. Jika kita tidak bisa mengatur posisi trek jalur, kayak yang terjadi seperti ini, ambles. Dan unit
yang terjadi, mereka harus atur posisi kembali, sahabat Wong, untuk mengambil ancang-ancang di posisi awal, sembari rekan-rekan para pencari garu, penumpang, orang kampung itu sendiri membantu untuk proses menimbunan, menyangkul, ya, meratakan, ya sahabat Wong, meratakan jalur itu sendiri. Oke, untuk sahabat Wong semua, inilah simak untuk video session berikutnya, jangan sampai ketinggalan. Oke, buat kritik dan sarannya ditunggu untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah para penumpangnya.